Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi ila yaumiddin amma ayo tema pelajaran akidah pagi ini adalah tentang al hanifiyah al hanifiyah hanif hanif isme kalau di Inggris kan Secara bahasa hanif itu artinya bengkok. Hanif. Wahwal huwa al-iwijad yaitu bengkok kakinya. Secara bahasa wa bi'ikbal biiqbalu wahidi minakadamain qadamain ala ukhra bi-ibhamima, bi-ibhamiha, yaitu apabila ada orang yang kakinya, telapak kakinya itu berhadapan-hadapan, telapak kakinya berhadapan-hadapan. Kita telapak kakinya berhadapan-hadapan enggak? Eh? Ngadap ke depan kan? Dua-duanya. Ini mah ada adep pada depan. Jadi gimana? Ya ini kakinya begini. Nah kita mau begitu. Kakinya begini. Jalannya ke sana itu disebut dengan hanif, asal katanya <tuh> ya, tapi secara istilah, jadi hanif itu keberpihakan sebenarnya, kecenderungan ini diterapkan pada manusia karena manusia itu nggak bisa ada di tengah persis. Contohnya, benar nggak benar, tetap di tengah. Gak bisa dia. Pasti akan ada keberpihak, keberpihakan, kecenderungan. Ya, karena kita punya emosi. Contohnya apa? Kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang benar, ketika kita dihadapkan dua orang bertengkar, yang dibela yang mana? Yang benar. Kan berarti kita sudah bercenderung, ya kan? Berpihak kepada yang benar. Itu yang benar tuh. Yang benar begitu. Tapi ada juga karena salah sih salah, tapi dia teman saya. Gitu. Nah, kesono dia. Kan begitu. Itu dia disebut Hanif. Nah, kita diminta untuk sebagai manusia berpihak pada yang benar. Itu tujuan dari tema ini. Jadi secara bahasa, Hanif itu sama dengan Islam. Jadi kalau ada orang Hanif berarti dia muslimnya benar. Maka suka diterjemahkan dengan lurus. Padahal lurus artinya bukan Hanif atau Hanif bukan lurus, tapi wajib, wijad. Jadi Hanif dalam istilah ibadatullah apabila seorang muslim ya, ibadah pada Allah. Jadi Hanif itu artinya ibadah pada Allah. Jadi kalau kita tidak ibadah pada Allah hidup ini, maka oleh Allah kelak tidak akan diterima. Kedatangannya tidak akan diterima. Ya, antara lain Allah berfirman dalam surat 3 ayat 84. Surat Al Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falai yuqbal min Barang siapa yang mencari ya memeluk ghairal islam bukan islam dinan sebagai agama falan yuqbal maka tidak akan diterima Wahwa dan dia fil <clears> akhirat tidak akhirat nanti minal khosirin dari orang-orang yang rugi kalau enggak Islam enggak diterima terus gimana orang-orang terdahulu pengikut Nabi Musa pengikut Nabi Isa pengikut Nabi Musa juga Islam pengikut Nabi Isa juga Islam. Cuma sekarang kita mengistilahkan mereka dengan Yahudi dan Nasrani. Istilah Yahudi dan Nasrani itu bukan dari Allah. Nah sekarang kalau orang Yahudi beragama Yahudi, gimana? Setelah Islam datang, dibawa oleh Nabi Muhammad, maka mereka expired. Anda minum obat, tapi obatnya expired, bagaimana? Ya bukan sembuh, mana sakit. Kan mereka sudah tertutup, sudah habis. Sama dengan ada RT lah, Pak RT. RT lama dengan RT baru. Sudah ganti, Anda tetap taat pada yang lama. Bagaimana? Ya nggak bisa. Ya, Presiden nanti 20 Oktober ganti. Tetap aja anu, ngikut ke sana, yang lama enggak mau sama yang baru ya enggak bisa. Melanggar namanya. Nah, begitu juga kita. Agama terakhir sampai hari kiamat adalah Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sementara agama yang dibawa oleh Nabi Musa di zamannya itu Islam namanya. Di zamannya. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa di zamannya itu Islam. Cuma versi Aduh, versi bahasa mereka, katanya, kalau Yahudi kitabnya Taurat, bahasanya Ibrani. Kalau Quran bahasa Arab, ya Quran bahasa Arab. Kalau Taurat bahasa Ibrani, Injil bahasa Suryani. Tuh, katanya gitu, nggak ada yang bahasa Jawi, nggak ada Sundawi, nggak ada kecuali yaitu kiai dari Sumatera yang mengatakan Nabi Sulaiman orang Jawa tapi Nabi Sulaiman nggak dikenal ada kitabnya mungkin ada, kalau ada kitab bahasa Jawa kali kita kembali ke sini wa inda wadidul hanafiya lawan dari <tosi> hanifiya <tosi> <tosi> adalah syirik ya Allah berfirman dalam surat berapa ini? Surat 12, surat Yunus. Eh surat 10. Yunus surat 10 ayat 105. Wa'an akim wajhaka dan tegakkan wajahmu. Hanifan, liddini untuk agama. Hanifan. Secara hanif ya wala takunan naminal musyrikin dan janganlah engkau sekali-kali menjadi orang musyrik jadi musyrik itu lawan dari hanif sehingga diartikan dengan lurus tegak lurus tegakkan wajahmu ini artinya kita disuruh benar-benar ya bukan wajahnya nggak tengok kanan tengok kiri bablas terus Bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi jalannya tegak lurus terus. Enggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Katanya ini perintah ayat ini. Salah juga ya. Maksudnya tegak lurus menjemput masa depan. Al-ala qobayna ah, sudah ya. Sebab sebab tasmiyah. Nah, kenapa dinamai dengan Hanif? Hanif itu adalah muslim. Muslim itu Hanif. Wa inama qilal muslim Hanifan li al-haq. Karena seorang Muslim terikat berkomitmen untuk menjaga kebenaran, jadi kalau Anda kepengen benar, orang yang menjalankan kebenaran itu namanya Muslim. Sebenarnya sih Muslim, ya, orang yang menjaga Islam melaksanakan Islam namanya Muslim. Karena agamanya Islam, orang yang Muslim, orang yang beriman namanya mukmin, dan begitu seterusnya. Berbuat baik namanya Ihsan, orangnya namanya Muhsin. Mengajar namanya Ta'allama, orangnya namanya Muta'alim, Mu'alim. Ya, orang yang memberi ilmu, Allama, mengajar. Orangnya namanya Mu'alim, yang belajar namanya Muta'alim. Islam, nama agama, orangnya namanya Muslim. Nah, itu dalam surat, 10 ayat 105. Jadi kenapa seorang muslim disebut dengan hanif liistiqamatihi? Karena tegaknya orang Islam alal haq di atas kebenaran. Wa mailuhu anishriki wa ibadatil ausan ila ibadatillahi wa tauhidih. Dan ya sikap menjauhkan diri dari musyrik dari sesuatu yang musyrik jadi artinya orang yang konsisten tauhidnya hanya muslim tidak dimiliki yang lain ya kita perhatikan agama lain satu tapi satu cuma dan begini kalau kita satu titik Allah itu esa tidak terbagi dan tidak bisa dibagi tidak bisa dikali tidak bisa dibagi, tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah. Posisi dari Al-Hanif. Kialati yufatir yafturu alaiha kullu maulud. Islam ini adalah fitrah. ya, Fitrah yang ditanamkan oleh Allah kepada setiap maulud, setiap bayi. Ya, coba Anda berpikir menurut ajaran Islam setiap orang setiap anak manusia itu muslim. Apa tuh maksudnya? Jelas-jelas mereka bukan Islam. Maksudnya bukan anak kita, anak orang kafir sekalipun menurut Islam itu muslim. Jadi fitrahnya itu cenderung pada kebenaran. Nanti ada hadis yang mengatakan siapa yang berperan membelokkan dari yang lurus fa'abawahu kedua bapaknya, kedua orang tuanya. Orang tua ini siapa? Oleh para ahli disebut ada tiga. Pertama keluarga, keluargalah yang membelokkan dia dari Islam ke bukan Islam. Yang kedua masyarakat ya masyarakat luas kita terbawa oleh aliran masyarakat ya arus masyarakat yang ketiga adalah bapak dan ibu guru jadi yang mempengaruhi seseorang itu keluarga masyarakat dan pendidikan singkatnya gitu ya inilah hadis dari Rasulullah SAW kita lanjutkan dalil-dalil Dalil-dalil kita jumpai surat 30 ayat 30 Fa'aqim wajha kalid dini hanifa Fitrat Allah alati alaiha Itu adalah fitrah Allah Jadi sudah Ciptaan Allah, sudah bawaan lahir Islam itu adalah bawaan lahir ya Karena itu Setiap orang Islam Setiap anak orang Islam dianggap Islam tapi anak orang kafir tidak bisa disebut Islam. Ikut orang tuanya, dianggapnya. Ya, kalau kita me, apa, membuat administrasi, anak orang Islam disebut Islam. Jadi nggak perlu Islam lagi. Anak-anak orang Islam nanti dewasa, nggak perlu Islam lagi. Ada sebagian orang meminta anak orang Islam kalau sudah dewasa untuk syahadat. Ini tidak benar. Kalau secara ya setiap orang harus bersahadat. Tapi kalau secara uh, hadis, ya kalau kita lihat dari pria Rasulullah, beliau tidak pernah meminta anak sahabatnya yang lahir untuk bersahadat ketika dewasa. Gak pernah. Sebab anak orang Islam dianggap muslim. Beruntung ya. Kita dilahirkan dari bapak dan ibu yang Muslim. Mereka telah berjasa, paling tidak menitipkan Islam pada saudara. Tinggal kita mengolahnya. Islam yang kita terima dari orang tua itu boleh jadi kurang, kurang sempurna, atau cacat di sana sini. Ya. Nah, maka tugas kita lah untuk mengupgrade-nya. Singkatnya itu bawaannya sudah Islam. Nah, kita lihat Quran dan hadisnya. Kemudian tadi sudah dibaca surat 10 ya, ayat 105. Kemudian ada lagi surat 22 ayat 36. Allah berfirman. Khunafa alillahi ghaira musyriki nabi. Pada prinsipnya manusia itu tegak lurus, tidak musyrik. Wa may yusyrik barang siapa yang musyrik fakaan nama maka seakan akan seolah-olah kharamina sama jatuh dari ketinggian. Nah, ini coba Anda pikir baik-baik, apa maksud Allah ini? Orang yang musyrik sama dengan jatuh dari ketinggian. Patak tofuhut toiru, lalu ia disambar oleh burung. Autahwi bihirih, atau dia terperosok. Ya, diterbangkan angin. Fi makanin sahiak, di tempat yang jauh. Apa ini maksud perumpamaan Allah? Orang yang musyrik sama dengan jatuh dari ketinggian pernah nggak jatuh dari ketinggian? Ya kita atas, di atas gunung jungkel jungkel jatuh atau jatuh dari tangga sakit nggak? Sakit. Apa maksud dari perumpamaan ini? Maksudnya tuh begini, kita kalau bertauhid kepada Allah ditempatkan oleh Allah sebagai makhluk terbaik. Kita ini makhluk terbaik, anda lihat kan di kanan kiri, depan dan belakang banyak makhluk Allah kan? Mulai dari serangga sampai gorila. Ya, sampai komodo. Di sisi Allah tidak lebih baik daripada kita. Monyet, anjing, singa, ya kan? Itu tidak lebih baik daripada kita. Tapi anehnya kita mempahlawankan mereka, mengidolakan mereka. Contohnya ada perguruan silat, monyet putih. Udah jadi manusia, jadi monyet. <gak> Nggak turun derajat itu. Ini artinya turun derajat, saudara. Kenapa sih mengarah ke Mengarah ke binatang, ini Allah tempatkan kita makhluk terbaik. Maka, kalau kita mengidolakan binatang, itu turun derajat. Maksudnya, paham? Kita bikin AC, AC bikinan kita, AC tunduk pada kita. Nyala pet, nyala mati, mati jadi yang dicipta, tunduk pada pencipta. Maka Allah heran pada kita. Benda kita yang bikin benda, batu, kita ukir, lalu kita sembah-sembah, kita layani. Kan ini aneh gitu. Ya. Ini kalau menurut istilah sono itu namanya dungu. Kalau bahasa Bantannya kumprung obrong namanya bodohnya bodoh kuadrat. Sesuatu yang kita bikin, kita tuhankan. Itu bodoh sekali. Karena kita sudah ditempatkan Allah tertinggi. Namanya khalifah. Sampai malaikat aja ya dalam bahasa kasar enggak terima. Ya kan? tentu menurut malaikat yang layak mereka ataja'alu fiha fiha kurang lebih begini sepertinya enggak pas setelah Allah memberikan statement ini ja'ilun fil ardi khalifah. ingatlah ketika itqala rabbuka ketika Tuhanmu surat al-baqarah ayat 30 Ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, berfirman pada malaikat, ini jailun fil ardi khalifah. Aku menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya orang pertama, pihak pertama. Untuk mengatur bumi. Tapi bukan kita doang. ya. Ini maksudnya manusia. Apa kata malaikat? Ataja'alu fiha, mayyufsidu fiha. Wayasfikud dima karena malaikat ini tunduk pada Allah mohon dipertimbangkan lagi apa nggak salah itu kan mohon pertimbangkan lagi apa nggak salah sama dengan seorang raja mengangkat seseorang yang menurut penasehat ini nggak pas ya mereka akan mengatakan mohon bagaimana kita sudah belajar apa sejarah nabi mengangkat anak muda belasan tahun menjadi komandan komandan anu tempur masih belasan tahun 16 tahun katanya. menjelang wafat beliau setelah disuruh berangkat belum sampai ke tempat tujuannya di tengah jalan Terdengar berita Rasulullah wafat. Mereka pun menunggu komando berikutnya. Karena komandannya kan sudah wafat kan. Penggantinya Abu Bakar Siddiq. Kembali Abu Bakar menghidupkan apa yang menjadi program Rasulullah. Di antaranya adalah melanjutkan ekspedisi yang dipimpin oleh komandan muda ini sahabatnya protes. Ya kalau Rasul mah ya wajarlah. Itu. Tapi engkau ini harus pertimbangkan lagi. Abu Bakar kemudian mengatakan, "Aku tidak akan mengurangi dan melebihi program Rasulullah." Sampai-sampai ada yang jelek. Satu saat Umar usul agar Quran dijadikan satu. Ya, jadi kodifikasi Quran. Jadi Quran itu dulu tertulisnya berserahkan. Ada yang di kulit pohon, ada yang di atas kertas. Pokoknya lembaran-lembaran apa? Daun. Dulu belum belum banyak kertas, belum ada kertas, mah. ada yang di kain tulisan Quran tuh. Karena sahabat begitu dengar Quran turun, langsung dicatat. Sahabat nggak mengatakan sebentar Rasul, saya mau cari anu nggak ada itu. Yang ketemu ya dia ambil catat langsung. Tuh, ini mohon Umar usul agar dijadikan satu urut tartib mushaf itu ditolak oleh Abu Bakar. Kembali dia mengemukakan gagasan pendapatnya apa yang dilakukan Rasul, aku lanjutkan. Yang tidak dilakukan, aku tidak akan membuatnya. Umar ya meyakinkan Abu Bakar, apa yang menjadi usulannya, usulan yang baik. Iya kalau kita mah hidup bersama Rasul. Jadi kita dengar yang disampaikan. Ini nanti orang di belakang hari, gak kenal kita lagi. Gimana catatan dari Rasul akan punah? Kalau kita tetap biarkan di atas tulisannya di atas daun di atas acak-acakan kita rapin aja. Maka itulah kemudian Abu Bakar setelah diyakinkan beliau pun ikut setuju. Nah, lalu dibuat perapihan. Tapi belum satu bahan. Masih macam macem ada kulit, nggak tahu gedenya seberapa ya karena dulu belum ada sentik, tebel banget pasti. Ada, ada kulit kayu, ada daun, tuh, apalagi tuh, iya, itu dipakai buat ayat-ayat, anu. nggak -ayat. tahu berapa tingginya. Kalau ini kan kertas semua, rapi lagi. Nah, dulu kan nggak bisa rata, ya sekedar pokoknya anu dulu dijadikan satu dulu. Nah, kemudian tuh disimpan di rumah Hafsah. Hafsah, putri Umar bin Khattab. Karena beliau terkenal penjaga. Jadi steril, sterilnya Quran. Jangan sampai ada tangan-tangan kotor. Bawang di Mahfud saja, dijaga ketat oleh malaikat. Orisinilitasnya. Ya, supaya dia tetap ini. Ori orinya tetap dijaga, steril. Nah, ketika tiba di zaman Umar, ya di zaman Utsman, di zaman Utsman, Umar jadi khalifah, nggak sampai lama ya. Abu Bakar cuma dua tahun, Umar sepuluh tahun apa ya? Jumlah Muslim semakin banyak, mereka butuh catatan. Catatannya baru satu. Mushaf itu baru satu, tapi mereka cukup dengan hafalan. Nah di zaman Utsman mulai digandakan, yang satu itu jadi enam, ditulis ulang, jadi dirapihin, bahannya jadi satu, bahannya sama. Gak tau dulu bahannya apa gitu ya, karena kertas kan di zaman Nabi kayaknya belum ada. Tapi kata kertas dalam Quran ada, kirtos. Mungkin gak serapi sekarang ya, kita waktu kecil aja kertas yang buat oret-oret tuh masih ada anunya, jeraminya. Kalau sekarang udah mewah ini, mau model apa? Kita bisa dapat mau buat dokumen yang agak bagusan, yang umurnya berapa? Quran mau dikasih umur berapa? Catatannya, yang 50 tahun ada, kertasnya beda-beda. Seperti kertas yang dipakai buat uang, uang kita, itu berbeda dengan kertas yang buat ijazah beda coba kertas ijazah masukkan ke mesin cuci bonyok kalau itu kan masih ada walaupun nipis kan walaupun nipis nah itu kertasnya beda kita kembali ke sini nah bagaimana pendapat-pendapat dari hadis ya dari hadisnya gimana Wa sunnah hadits Iyad bin Himar al-Majasyi'i. Diriwayatkan oleh Iyad. Anna Rasulullah kal. Rasulullah bersabda. Zata yaumin fi khutbati." Beliau dalam khutbahnya mengatakan. Ala. Inna Robi amaroni an'u'allimakum. Aku ditugasi Allah aku ditugasi Tuhanku untuk mengajari kalian. Majahil tum. Apa-apa yang kalian belum tahu. Mima alamani Dari apa yang Allah ajarkan kepadaku. Yaumi Hari ini. Hari ini saya dapat pelajaran. Saya akan sampaikan pada kalian. malin. Nahal tuhu abdan halal. Setiap harta yang aku anugerahkan kepada hambaku adalah halal. Ya, pada prinsipnya, dunia dan seisinya ini halal. Pada dasarnya, dunia dan seisinya ini halal. Yang haram ada, tapi cuma sedikit. Kalau kita mau hitung, antara yang halal dan haram cuma sedikit. Ya, satu-satunya yang disebut dalam berupa binatang cuma babi. Binatang begitu banyak ya, dalam Quran satu-satunya binatang yang disebut itu babi. Kalau dalam hadis binatang-binatang yang mencari makan dengan memangsa karnivora. Memangsa, jadi dia menggunakan cakar, menggunakan taring. Dalam hadis ada Ditambah lagi, himar keledai jinak. Nah, indukan sementara orang mengatakan keledai jinak itu tidak boleh dimakan karena tujuan tertentu, yaitu untuk angkutan. Sementara di zaman nabi, populasinya berkurang karena dimakan. Maka, untuk menumbuhkan populasi, nabi melarangnya. Nah, ini tentang apakah larangan nabi ini sifatnya sementara atau permanen sampai hari kiamat itu tidak mendapat kesepakatan. Ya. Jadi binatang-binatang tertentu di zaman nabi tidak boleh dikonsumsi sebab untuk menjaga keseimbangan alam. Kita saja sudah tidak seimbang alamnya. Contohnya ada binatang tertentu kita buru Ya, contohnya burung hantu. Burung hantu menjadi binatang yang langka. Ya kan? Tersisa menjadi lambang saja. Menjadi lambang. Burung hantu di daerah Jawa sana burung hantu mulai dibudidayakan sebab dia memberikan positif buat petani karena dia makan ular, tikus, jadi nggak perlu nyemprot lagi. Dibanyakin aja burung hantunya. Malah dikasih pakan. Tapi mendapat perakuan khusus karena burung hantu ini katanya pilih-pilihan. Pilih-pilih tempat. Jadi artinya sarangnya itu didesain mirip aslinya. Katanya gitu. Jadi rada-rada bau apa gimana gitu. Ya, dibauin tulang, dibauin anu, Bangkai-bangkai gitu, sarangnya tuh, sehingga dia mau ke situ. Nah, kita kembali ke sini. Apa yang Allah berikan kepada hamba halal adalah halal. Jadi, prinsipnya semua ciptaan Allah itu halal untuk kita. Jumlah yang haram itu cuma sedikit. Ya, binatang hidup yang disebut dalam Al-Quran haram, darah menentetan haram, cuma babi. Anda akan menyebut darah. Darah itu kan bukan binatang. Bagian dari binatang. Berlaku untuk semua. Ya, darah ayam pun haram. Ya kan? Kalau darah kan bukan binatang. Bagian dari binatang. Tapi kalau binatang yang disebut haram, itu cuma babi. Jadi babi itu disebut namanya. Nah yang lain-lain nggak -lain masuk. <tuh> Dan ini gitu. Wa ini khalaqtu tu ibadi hunafa'a kullahum. Dan aku mencipta hamba-hambaku, prinsipnya hanif. Dia semuanya muslim. Jadi semua orang, semua manusia aku ciptakan mempunyai barometer gitu. Tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya, wa innahum atathumus syayatin cuma dalam perjalanan hidupnya mereka didatangi setan. Tuh, katanya didatangi setan. Lagi-lagi setan yang disalahkan ya. Fathstalat hum andinihim. Maka setanlah yang membelokkan agama. Jadi saudara begini, kalau yang saya pahami ya Setan ini salah satu simbol dari Allah makhluk yang dijadikan alasan untuk kesalahan. Kenapa? Karena manusia kalau tidak punya apa ya way out, tidak punya pelampiasan, dia akan gondok. Tapi setan ini dijadikan bahan pelampiasan. Udah, nggak usah dipikirin setan itu mah. Kan enak tuh. Iya iya setan itu. Padahal ya setan dia sendiri. Wong salah-salah dia nyalain setan. Ya kan? Ya terbuktilah di bulan Ramadan setan dibelenggu <tuh> ceritanya. Kok masih ada kejahatan? Ya siapa lagi kejahatan kalau bukan manusia itu sendiri. <tuh> Masa mana kalau di bulan, selain Ramadan, nyalain setan ya, wajar gitu kan? Tapi di bulan Ramadan masih nyalain setan juga. Enak aja, saya dibelenggu begini. Gitu, gitu. Kamu nyalain saya terus, gitu. kenapa? Karena dari sisi kejiwaan, manusia butuh pelampiasan. Contohnya marah nih ya, kalau istri kita kesal. <tuh> Dia akan me, apa ya, melampiaskan kemarahannya itu dengan mulut, senjatanya mulut. Perempuan tuh kalau laki-laki diam, sikap diam. <tuh> kalau perempuan mulut. Jadi saudara nggak usah heran kalau dia sedang menggunakan senjatanya. <tuh> 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 kita diam aja udah. Sebab dia lagi melampiaskan. Kalau kita tahan dengan ditabok begitu. Si marah itu akan masuk lagi ke dalam. Jadi penyakit. <laughs> Maka dia bisa menjadi TBC. Itu. Sama dengan laki-laki. Anu, dari Arab Badui. Rasulullah dan sahabat sedang kumpul begini. Tahu-tahu dia datang. Cur aja kencing. Kan dulu mah belum ada keramik kan. Memang sih bisa rembes ya bisa anu tapi ke bagaimana itu masjid masa nggak tahu sih itu masjid kencing aja orang segera merespon dengan marah jangan atau rasul jangan nah itu terbukti orang kencing nggak boleh kaget gitu, gitu nanti anu bahaya bahaya ngagetin orang kencing <tuh> dalam kesehatan maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar Jangan, lebih baik kamu ambil ember, saya bor. Udah selesai. Kemudian orang yang dipanggil nasihatin, kamu nggak tahu nggak ini masjid? Oh iya saya tahu. Tahu nggak masjid itu nggak nggak boleh begini begitu. Oh saya belum tahu. Nah, nah setelah itu kan dia nggak ngulangin lagi. Itu ya jadi tahu apa nggak tahu Contohnya mungkin saja orang kafir masuk masjid sendalnya dibawa sepatunya. Uh, jangan pakai, nggak boleh ya, nggak boleh. Karena di gereja boleh, di gereja kan boleh. Kata orang seneng itu menandakan gereja itu tidak aman, sendalnya dibawa. <laughs> Kalau kita aman nggak? Ya tetap aja yang nggak aman nggak aman sih. Ya, sendal sampai dilepas fakhlak tapi prinsipnya bukan itu prinsipnya ada perintah Allah lepas sandalmu Nabi Musa juga begitu ketika akan munajat fakhlak na'laik. lepas sandalmu kita lanjut sini jadi sebenarnya manusia aku ciptakan dalam keadaan lurus jadi kalau menurut tulisan Endang Saifuni Ansori manusia itu adalah makhluk pencari kebenaran dari hari ke hari, dari hari ke hari, manusia ngulik kalau bahasa Jawa tuh terus nggak berhenti berhenti, mencari inovasi baru, ya, mencari kreativitas di bidang kesehatan, di bidang anu pembangunan, ya, ketika pembangun mulai mikir kayu semakin langka, panglong-panglong kan pada tutup tuh, karena kayunya nggak ada. Kayu dipakai nggak ditanam lagi. Kalau nanam, tumbuhnya puluhan tahun, sementara dalam 10 tahun pemakaiannya membludak, butuh kayu. Nah, ini harus ada solusi, dibikinlah baja ringan. Nah, itu kan inovasi baru, inovasi baru. Terus, apalagi, apalagi ya? Terus, aja manusia. Nah, dari waktu ke waktu, manusia selalu berkreasi, berinovasi untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Untuk kebahagiaan. Terus dengan ilmunya. Nah ini. Tapi di antara ilmu yang sudah diketahui, kadang-kadang kita tahu, ini salah, ini benar. Terus contohnya dokter, dia mengobati, dia tahu ini salah, ini benar. Dia tahu pasti. Kalau dia tahu melakukan kesalahan, pasti ini kembali kepada nuraninya. Waduh, saya melakukan yang tidak benar. Pasti dia tahu. Itu lama-lama cacat. Ya, dalam Quran sebutkan balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hatinya akan ternoda. Lama-lama cermin hatinya tertutup oleh noda sehingga nggak bisa jernih lagi. Lanjutkan. Jadi menurut Rasulullah pada dasarnya semua manusia itu baik. Kalau dia omonginya bisa, kalau kita bisa ngomongi, insya Allah dia akan nurut pada dasarnya ya. Tapi setanlah yang membelokkan. Jadi setan yang menjadi tumpahan pelampiasan setan. Tanda-tanda makanya ini kalau di rumah urusan kecil kok bisa menjadi perang badar itu setan. Masalahnya kecil kok bisa ribut segede begini? Itu setan. Setan lagi yang salahnya. Karena itu persoalannya setan bisa ngelihat kita, kita nggak bisa lihat dia. Bagaimana mau menang? Sama dengan kasus COVID. Kita lawan. Dari mana mau menang? Oh, COVID-nya nggak kelihatan. Iya kan? Kan kita ketawa mereka. Kemarin itu ada tulisan, kita lawan. Wih, sohor aja. Oh, ngelihat aja. Enggak bisa ngelawan. Yang bisa adalah kita tanding. Kita bertetangga dengan baik udah kamu hidup di sana, saya hidup di sini, jangan ganggu saya. Apa begitu? Apakah virus itu sekarang nggak ada? Tetap ada yang harus kita tingkatkan imunitas tubuh kita, imunitas kita. Tapi manusia dengan akalnya menemukan itu tadi meter, meter, meter yang kadang kala kalau tidak pakai meter nggak bisa. Contohnya, saudara, tebak ini berapa cc? Gak bisa, harus ada ukuran, ya kan? Sehingga manusia kadang-kadang karena tidak tahunya, dia menjadi celaka. Contohnya, tegangan darah di tubuh Anda bisa nggak hanya dari perasaan, oh, kayaknya tinggi, gak bisa, harus pakai ukuran. Kalau nggak usah pakai ukuran, mah, cuma dirabanya aja sama dokter udah ketahuan. Ini nggak bisa. Inilah kadang-kadang antara orang belajar dengan tidak belajar. Kalau dokter merisa kita pakai alat ya, nggak bisa pakai alat. Kalau dia nggak pakai alat, dia nanya. Biasanya gimana gejalanya? Oh, saya sukar buang buang air pak. Oh, gitu. Dia tahu. Kesini berarti. Kemungkinan kesini 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 ada cabangnya banyak. Dia ukur lagi. Diukur lagi. Ya enggak usah susah-susah lah. Angin yang ada di ban di ban motor kita atau mobil. Kalau motor masih bisa dipegang ini. Tapi kalau mobil nggak bisa kayak melewat, enggak tahu jadi ukur masih standar tuh, nggak bisa dengan ngelihat tuh nggak bisa. Nah kadang-kadang di tubuh kita ini apakah teka tangan tinggi apa enggak kita nggak tahu. Lagi tinggi kita merasa tenang, ya kan? Nah ini yang kita nggak tahu kita kembali sini pendapat-pendapat ulama kalau tawari fa'in kalau kaifa udhifah hanafi ibrahim ini beberapa catatannya catatan tentang hanif pertama hanif itu adalah agama semua nabi jadi menurut ajaran islam agama semua nabi dari nabi adam sampai dengan nabi muhammad adalah islam kok oh, sekarang ada yahudi nasrani Yahudi nggak pernah disebut Allah dalam kitab suci. Kecuali sekarang. Jadi Yahudi, penamaan Yahudi itu bukan dari Allah. Penamaan Nasrani bukan dari Allah. Ya, Yahudi ini dinamakan berdasarkan anak dari Yakub, namanya Yahud. Nasrani dari Nasaret. Jadi penamaan agama di dunia ini, kalau bukan berasal dari pendiri, nama pendiri daerah pendiri atau apa yang dikenang di situ. Contohnya Hindu berarta, berasal dari Hindi, Hindia. Ya, Buddha itu berasal dari pohon, nama pohon Bodhi. Jadi Siddhartha Gautama bertapa di bawah pohon Bodhi. Pohon Bodhi kayak apa? Ada di Banten sonono di kelenteng Banten di halamannya itu ditanam pohon bodi ya sama dengan anulah mereka membanggakan apa yang dari nabi mereka kita juga yang disebut oleh nabi pasti kita tanam bidara contohnya kan pohon bidara mengusir setan nggak tahunya yang jadi setan penanamnya <laughs> jadi, anti setan bidara tuh Nah, itu kalau mau lihat. Tapi Islam, ini pernah Islam ini dinamakan oleh orang Barat dengan Muhammadanisme, Ismenya Muhammad. Karena kan mereka meniru agama yang lain. Pasti nggak jauh dari pendirinya. Ternyata agama kita ini Islam. Islam ini bukan nama Nabi Muhammad. Bukan asal Muhammad. Islam ini adalah diresmikan oleh Allah sendiri. Inna dina indah Islam. Jadi yang meresmikan seperti wali kota, ya kan? Meresmikan sesuatu kan harus di tangan dia. Itu dari dia sendiri, dari Allah sendiri. Bukan Nabi Muhammad yang ngarang. Ya, jadi Islam itu adalah penamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Hanif Ibrahim. Kenapa Hanif sering dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim? Kalau kita bilang Hanif pasti Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ya dilantik oleh Allah menjadi imama. Wajah ilu kalinasi nasi imama, itu kan? Nabi Ibrahim dijadikan imam tauhid, contoh, contoh yang luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim disuruh pilih oleh Allah menghadapi dilema apa anak apa Allah beliau ditakdirkan nggak punya anak sampai usia lansia katanya umurnya 90 belum punya anak maka melihat kenyataan tidak punya anak Siti Sarah mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan hajar ya dalam catatan Injil Hajar itu adalah pembantunya Sarah, pembantunya. Udah kamu nikahi aja itu, ya, supaya punya anak. Saya juga udah kenal. Menurut versi Injil begitu, tapi kalau menurut versi Qurannya beda-beda. Perintah Allah. Nah, setelah menikahi Hajar, hamil, ya, punya anak Ismail. Hajar pun kepengen, Siti Sarah kepengen. Wah, kalau punya anak lucu ya gitu kan. Dia pasti akan mendambakan. Maka Allah juga memberitahukan kamu bakal punya anak juga. Sarah kan kaget, nggak mungkin lah. Kalau saya mau udah baki istilah bahasanya, sudah berhenti mens, sudah nggak mungkin punya anak. Lalu Allah mengatakan kadalik. Kalau Allah pengen, kalau Allah menghendaki, baginya mudah. Sehingga Siti Sarah itu sampai senyum, kamu bakal hamil. Oh, yang bener aja nenek-nenek hamil. Tapi ternyata kejadian. Itulah yang dikorbankan saat penyembelihan itu, ya, penyembelihan diganti dengan domba, tentu saja Ismail karena Ishak anak-anak keduanya. Ini kan masih kecil. Tapi oleh orang Yahudi aku Ishak yang disembelih itu. Jadi ini beda dengan kita. Kalau kita adalah Ismail, kalau dia kita bantah sebab di sana ada begini, masih ada tersisa pembenaran. Korbankanlah putramu, putra sulungmu, ada kata-kata begitu, putra sulung. Kan dia punya anak cuma dua. Ada kata-kata sulungnya. Nah ini yang kemudian banyak orang Nasrani setelah belajar masuk Islam. Berarti selama ini kita dibohongin sama pendeta. Jelas-jelas ini. Masih tersisa itu. Beberapa kata-kata yang menunjuk kepada Ismail. Kebenaran Quran. Ada lagi kata-kata dari Ka'bah. Ka'bah gak dicoret. Akan datang seorang Rasul dari Ka'bah. Ini yang belum sempat dicoret sama dia. Nah, Rasul yang datang dari Ka'bah udah gak, gak ada lagi. Nabi Muhammad. Oh. Jadi kan mereka mencoba menghapus jejak-jejak Nabi, berita-berita tentang Nabi kita. Padahal Quran mengatakan di sana ada catatannya. Kalau kamu teliti, yang yang pergi apa gimana ya? Mereka berdua lari, mereka berdua. Itu maksudnya itu. Mereka di bunuh Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Itu ada dalam ceritanya. Tapi mereka nggak ngaku. Yang ketiga kemudian yang ketiga, makna hadis khalaqtu ibadi Aku mencipta hambaku dalam keadaan hanif. Pada dasarnya semua manusia itu lurus. Semua manusia itu benar. Bagaimana kita merespon hadis ini? Ulama mengatakan begini. Anallah khalaqa bani adam wa ala qabul islam. Pada dasarnya semua anak manusia kalau diceritakan Islam, Nih, kalau orang kafir dikumpulkan di tempat ini, ya, lalu disampaikan tentang kebenaran Islam, pasti mereka menerima. Nah, menerima mereka ini ada yang jujur masuk Islam, ada yang nggak masuk Islam tapi membenarkan, bener, bener. Tapi dia nggak bersedia masuk Islam. Ada yang begitu karena gengsinya. Ya contohnya dalam keluarga saya lah. Satu-satunya hanya dari anak-anak saya yang ketemu dengan adik dan kakak saya dia cium tangan. Kalau anak dia orang kepada saya kan saya juga pamannya. Dia biasa aja begitu. Kata adik saya, "Ih, anak-anak dia sopan banget ya." Kata kakak saya lagi, "Lu jangan ditanya itu, Mak. Memang Islam itu ajaran Islam begitu tuh." Semua orang Islam juga begitu. Nah, dia kan sudah tahu itu. Dia membenarkan berarti kan. Tapi untuk menerima belum tentu. Ya, gitu. <laughs> Jadi gengsinya lah gitu. Dia bilang, ya, itu Islam. Ya, nah, demikianlah ya. hadirin waktu kita untuk sholat isyrak. Demikian kajian pagi ini. Ada pertanyaan sebelum tutup? Tidak ada ya? Demikian, semoga kajian kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tetap mendapat perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari syubhat dan syahwat, dari bencana dan musibah. Dan semoga Allah berkenan memudahkan anak kita, memberkahi mereka, dan mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs>